nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kupas dulu umat Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi yang paling panjang umurnya. Umur Nabi Nuh menurut riwayat kitab 950 tahun. Barabo? Berarti masih mandana. Nampo takutan masih kanan. Kalau dari kiri ada nanti di parah, gak sampang lewat ke kiri, masih dari kanan, masih mbak balik. Kamero dengan cincin masih mandang. Hati-hati. Apa tadi? Umat Nabi? Berapa umurnya tadi? 950 tahun ditambah Allah 50 tahun lagi. Sekian lah 50 tahun dan 50 tahun berapa? Berapa? 1000 tahun. Makanya keluar puisi Khairil Anwar. Dijanggam 45. Aku ingin hidup 1000. Tapi umatnya yang paling sakit. Berapa orang Ustaz? 80 orang. 1000 tahun kurang lebih 950 tahun berdakwah mengajak umat ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya 80 orang lah umat. Apa penyebab umatnya berjana? Berdakwah Nabi Nuh ditutup mereka wajahnya dengan bajunya. Karena datang sinu, karena datang sinu, bantuan kecilnya berolah yang banyak. Dan Nabi Badu minamu. Itulah kalimat Nabi, Nabi Nuh. Satu lagi, dimasukkan mereka anak jarinya, telunjuknya ke telinganya. Jandangan. Sinuha lagi lo, sinuha lagi lo. Begitu lah. Tapi saya lihat di Rusunawa, baru madu ini namanya untuk macam itu. Naik cepat wali tadi. Kauan macam itu dari mandangan Pak Wali. Bagi datu, berarti itu lo umat Nabi Nuh. Masih hilang. Durjana ya Allah. Ditutup mereka wajahnya dengan pakaiannya. Masuk jari telunjuknya ke lubang pangkal telinganya. Cuma bayangkan parahnya umat. Disuruh beriman tak mau, disuruh ibadah tak mau, beralasan abek tolak. Aku nanti mau bawa ke sana. Umur 60 Ustaz baru sembahyang ambo. Siapa yang berkata demikian berarti mendahulukan takdir Allah Subhanahu. Dari mana pula dah tahu ini sampai umur 60? Jangan bertakutan pas umurnya 59 tahun sampai bulan depan bulan hari manisnya. Baca di tobat. Jangan alergi bapak ibu. Datang Ustaz ceramah, judul ceramahnya masalah sholat, datang keberatan para jemaahnya. Ini bisa gitu jangan. Sadangkanlah acok disampaikan masalah sholat, diajak wa aqimus sholat, yuqimunas sholat, aqimis sholat. Sudah sering diucapkan, disampaikan, dicorongkan, didakwakan. Masih banyak manusia ini, umat Islam ini malas sholat. Sholat hanya ente. Sholat style. Tapi skal-skal. Pak Tua. Pak Tua sholat. Beda mau Pak Tua dengan Pak Tua. Sholat amoe on style.
Miss Counseling. Jumat saja. Diajak Nabi Nuh umatnya beriman, gak mau. Sudah habis kesabarannya. Request sama Allah, apa katanya? Ya Allah, tak kenal Nino. Binasakanlah orang-orang yang berjana ini, ya Allah. Yang mengikut padang dosa, selamatkan. Datanglah hujan lebat, selebat-lebatnya. Keluar air dari tanah. Di situ air dan dua, situ air, itulah banjir bah tadi. Diajaknya anaknya. Anaknya sendiri pun gak ikut ke kapal keselamatan. Apa kata Nuh sama anaknya? Ya Bunaya, anak ambu yang ambu sayangi, irkam mana naik kau nak ke atas kapal, itu kan ada terbanjir. Nah, mengapa itu? Sudah lanjut cerita, harus konsentrasi nih. Diajak Nabi Nuh anaknya, ya Bunaya, irkam ma'ana, naik konak ke atas kapal keselamatan. Apa kata anaknya? Nehi. Gak mau naik, ikonak anak. Nampak tokoh wanita. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'ya. Gak nendak mau naik ganti kapal itu. Salamat anggota dari sambo bangunan gue ke sana. Tiba-tiba datang banjir, mati anaknya bernama Kan'an. Jadi anak Nabi Nuh pampek. Yang pertama si Sam namanya, yang kedua si Ham. Ada si Sam juga. Gak masalah jula, anak Nabi Nuh yang pertama nanti si Sam, yang nomor dua si Ham, yang nomor tiga si Yafet, yang nomor empat si Kan'an. Dan si Sam soleh, si Ham baik, si Yafet rajin ibadah, si Kan'an anak cilaku. Mengapa sebabnya kau cilaku? Acobanya umaknya kau, istri Nabi Nuh mencuritakan air alas Kan'an kau. Mana nilai kau bini Nabi Nuh? Ini tak ada si Kan'an, mama. Dan juga sama itu, iya ayam di depan. Malah judanya mau dibutuhkan. Kalau lagi 70.000 duduk di mo. Gak pernah salah, gak bisa ratus. Jangan curhatkan salah suami ibu sama anak. Lama-lama, bancilah anak itu tak ayam. Jangan, kalau disakiti suami, tahankan. Jangan curhatkan. Di jambaran dan mama, anak kau yang duduk, mama, ayah duduk, dulu saya makan apa? Bukan cerita ni, bukan makan tak ada pun sakit gigi juga, duduk sakit gigi juga, duduk, tidak. Sakit gigi juga. Jangan dicuritakan salah laki awak ke anak. Anak kalau anak muda, mana aku mak ayamku. Dulu saya makan apa? Kau pada bilang saja, bodoh, tangara, apa? Bah, sabun, dua jam pipe one, pasti bayar, enggak dibayar, am, ini am, uang beko, tak bayar, am punya kereta, uang tu binyambo.
kamu. Itulah namanya keluarga broken home. Hancur-hancuran, gak ada etika. Gak ada sopan santun. Itulah penyebab anak Nabi Nuh yang satu orang. Si bungsu, siap bulan. Kok anak bungsu bilang sorry, siap bulan beri sayang-sayang kan? Ya kan? Rumah imamnya berlain itu. Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Bukan istrinya, maknya ini aib suaminya, ayahnya. Jangan dicuri doa. Jangan menangin ibuku anak gara-gara komplit rumah tangga. Disembunyikan dari anak. Itulah namanya moral. Itulah namanya normal. Itulah namanya budi pekerti. Itulah namanya etika. Itulah namanya tata krama. Itulah namanya akhlakun karimah. Bencana itu cerita Nabi Nuh. Datang banjir Nabi Nuh, hanya 80 orang yang selamat di atas kapal keselamatan. Ampek puluh laki-laki, ampek puluh manusia. Datang banjir itu apa sebabnya? Nah itu dia. Karena maksiat. Karena apa? Maksiat. Apa kata Nabi melalui hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Lihat. Apabila dengar ni. Apabila sudah merebaknya zina, dengar ni. Apa? Zina. Bayangkan sekarang ada orang mengadu tangga, Ismerkona.